Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BP. Jumpa lagi dengan channel Budi Pegon. Dan untuk kali ini kita akan review salah satu sapi baru di kandang LOF. Kebetulan udah lama nggak review kandang, teman-teman. Jadi banyak yang komen, "Mas, kalau ke pasar bikin video waktu nawar sendiri gitu." Oke, besok kapan-kapan kita buatkan ya, teman-teman. Karena kebetulan buat kali ini saya belum bisa bikin yang kayak gitu, karena kadang itu waktu nawar-nawar itu kalau sambil pegang HP kayak nggak leluasa gitu loh, mau ngecek-ngecek sapinya, terus mau pegang-pegang sapinya atau gimana. Mungkin besok kalau ada temennya yang bisa pegangin HP atau pegangin kameranya itu bisa bisa kita buatkan lah. Oke, langsung saja ya kita buat review. Tapi ini untuk sapinya ini barangkali teman-teman sudah pernah lihat juga, karena sudah saya review waktu survei dulu. Ini salah satu sapi pelanggan Mix Pro, dan kebetulan akhirnya saya beli, guys. Mudah-mudahan sapinya betah di kandang. Cukup ganteng juga sapinya sebenarnya. Juragannya kalah ganteng kalau ini. Langsung saja ikuti buat proses pengambilannya. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke guys, akhirnya sapi subscriber kita bawa pulang. Sapi pelanggan Mikro kita bawa pulang. Kayaknya keluarnya kecil ini, Lur. Kemungkinan taksir bobot 5355 lah. Banjir. Tadi malam banjirnya parah. Ini udah mulai surut. Ini enggak kelihatan itu tanamannya yang sebelah itu. Banjir, jalannya nggak bisa dilewati tadi malam.
Alhamdulillah sapinya sudah sampai di kandang, guys. Bagi teman-teman yang sudah sering lihat video dari saya, mungkin sudah pernah lihat sapi ini karena pernah saya review waktu survei. Jadi semakin ramai ini kandangnya. Kedatangan satu lagi. Ini sapi pelanggan Mifpro, yang dulunya beli harga 19. Perawatan 5 bulan 6 bulan ini. Dari nol, teman-teman. Bimos 4 likur. Oke. Mintanya ini 30 lur mintanya. Kalau enggak 30 enggak dijual katanya gitu kemarin. Alhamdulillah deal terbawa pulang, mudah-mudahan cepat beradaptasi. Pantatnya bisa dilihat lur, pantatnya suwemak istimewa. Oke teman-temanku semua, itu tadi buat perjalanan kita mengambil sapi baru dari kandang pelanggan Mispro. Alhamdulillah sapinya sudah enak makannya di kandang. Cuman makannya itu cuman sedikit-sedikit, gak bisa porsi jumbo karena emang perutnya itu merit ya teman-teman, merit kalau bilang saya. Merit untuk sapinya. Dan kebetulan ini juga ada sapi baru, tapi ini udah pesenan subscriber Majalengka, baru dapat satu, pengen cari sekitar 10 ekor. Barangkali ada teman-teman yang dekat-dekat sini mau jual sapinya berkisar harga 20-25, silakan WA di 081-215-805-740. Ganteng kan sapinya, guys? Gimana menurut kalian? Mudah-mudahan betah di kandang, cepat gemuk, cepat besar, biar dapat untung. Yang sebelah sini juga sudah bagus makannya, yang dapat dari Pasar Wage juga. Ini dapat dari Pasar Wage juga. Dugul teman-teman. Belum dikasih nama. Yang bernama baru yang ini, Margo Mulyo. Belum dapat inspirasi nama teman-teman. Kalau ada teman-teman yang punya saran-saran nama buat sapinya, langsung komen aja. Pegonya juga udah bagus makanya, jos gandos makanya. Sampai tak bersisa kelet-kelet pokoknya lor. Tapi sayangnya kalau jerami nggak mau dia. Udah terlanjur keenakan di sini. Dulunya di kandang yang lama jerami itu mau, di sini nggak mau sekarang. Pengennya comboran banyak. Makanya itu punggungnya cepat berisi.
punggungnya sudah berisi. Terus yang ini juga mantap sekarang. Lehernya sudah berisi. Kita lihat dari belakang kalau ini biar kelihatan. Soalnya agak gelap. Sapi barunya ini jos ini. Enggak ada penyesuaian, langsung tancap gas makanya. Ini besok mau buat cancangan sapi, cuman masih belum tertata ya teman-teman. Belum bisa ngeluarin sapi soalnya posisi hujan terus. Lehernya guys. Gue sekop dak penak lek lang. Wing. Wah, pakai itu langsung dilempar ini sama Pak Lek. Twing, dilempar di sini, guys. Buat penampungan kotorannya. Itu tadi buat review kita buat sapi barunya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga sapinya bisa dapat hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.